Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarpono, Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS, mengucapkan selamat kepada Pak Kadarmanto dan tim Statistik Pertanian BPS yang akan melaksanakan Survei Pertanian Terintegrasi atau SITASI untuk pertama kalinya pada tahun 2021. Yang akan diawali dengan kegiatan uji coba pada tahun ini di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Survei ini merupakan inovasi yang patut diapresiasi karena mengadopsi agenda global yang telah dicanangkan oleh FAO untuk meningkatkan statistik pertanian dan pedesaan. The Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics. Selain itu, salah satu aspek penting dalam pelaksanaan SITASI ini adalah penerapan probability sampling untuk mengumpulkan data mengenai sektor pertanian pedesaan di Indonesia secara komprehensif dan terintegrasi. Termasuk di dalamnya, data yang dibutuhkan untuk penghitungan indikator SDGs pertanian yang selama ini belum tersedia. Kami pahami bersama bahwa metodologi survei yang kuat dan valid secara statistik merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan sebuah survei. Karena itu, kami, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, mendukung sepenuhnya pelaksanaan SITASI untuk menyediakan data statistik pertanian pedesaan Indonesia yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.